Oke guys, kali ini kita akan belanja di toko yang paling murah yang ada di Korea. Tempatnya Taisu. Nah, di sini ada banyak macam-macam perabotan dapur dari sarangan ini. Paling murah tuh 1000 sampai 2000, guys. Nah, ini terlihat 1000, 2000, 3000, paling mahal tuh 5000. Bisa tuh teman lihat ini harganya 5000. Masih banyak lagi guys, lengkap pokoknya. Harus beli apa? Dompet. Dompet. Ada pora ya, coba titik. Oke, sementara kita mau beli ini guys. Oke guys, kali ini kita akan belanja di Taisu. Oh yo, iku ya nak golek sing kanggo tipis ren. Ini rumah di gunung sawah api. Apa? Kanggo tutup lagi. Ini kene enak bro. Kita cari kayak gini guys, buat di rumah yang tipis. Sidio yang jelas lengkap. Oke, kita akan menemani teman kita yang mau pulang lagi belanja, guys. Di sini Taisu baru. Tidak. Ayo diburu, diburu. Bentuk. Yan sokor yan. Ternyata di sini ada lantai dua nya guys, kita lihat. Empat baru. Oh iya, lumayan gede kalau lantai dua nya. Tapi sih kayak yang sih jerumu kayak apa ya? Sih tanduk. Gambar. Jerumu kotaan gitu. Gede. Apa sih yang belum gambar? Ayon. Jang Yan, beli apa tuh kopo? Oh, kau itu dah yang lainnya. Apa itu? Hmm? Ini nama ya? Satu kali lagi, tinggal lah tuh sini. Tengah jam. Oh, lap tuh bisa tau. Yuk, kau ini ki. Kini rumah aku ini. Jadi baju tuh yang gede biru. Berapa ya? Apa itu kopo yang kuli? Ini adalah mainan anak-anak, banyak banget guys. Ini lo gede. Ini. Oh, kumpul.
gawane. Gede banget. Aku wingi stupe sih karena golek sing kurang-kurang apa. Yan, iki kanggo semprot Yan. Dian. Iki lho kanggo nyemprot apik iki. Kanggo adus apa iki? Kebun. Iki kanggo kebun. Nyiram kebun iki. Kan berkebun, perawatan kebun. Sing kanggo ngersiki sing kasar kan apa Yan? Kanggo ngersiki omah. Apa iki sing kasar ngono? Apa iki? Sing kanggo ngersiki pembuangan air sing macet lho, golek iki. Oh. Sing kasar lho, menawa enak coba dili. Sing ada kasar jadi ora selang tok. Wingi tak jeruk-jeruk mari. Oh ya aku pengen golek iki yen. Tali sewur. Koper kan pedot, pe tak talini. Sekarang gua tanda maksudnya. Sewur. Merah, sewarna warni. Oh merah iya. Oh iki ya kanggo gunaan kayak yoga ya. Yoga iya. Enak nih kira aku sekadu makan lo. Aku sih cila abang. Iki tempat apa ya? The clock. The clock. Woi cerita nggak apa ya? Sing ngurung betuku apa? Yan ki bor cilik Yan, api Yan. Ini Yan. Lengkap sekali guys di sini peralatannya. Iki tembakan apa ya? Mini. Dikali lem kae to. Hah? Lem apa plastik lah sing kowe. Kopermu saya nek kuncine rong Yan iki. Open. Ora kok koper. Moso. Lho kopermu sepeda sih. Ki lampu Yan kamu nyuloh ki, lampu kodok. 2000. Gue kan ngersi iku lho anek para bro. Ngersi pembuangan ga. Gede banget lengkap hanya sini guys. Kita lihat panci harganya ya sama ya. 5.000. Serba 5.000 guys. Oke guys, kali ini kita akan belanja di toko yang paling murah yang ada di Korea. Tempatnya Taisu. Nah, di sini ada banyak macam-macam perabotan dapur dari sarangan ini. Paling murah tuh 1.000 sampai 2.000, guys. Nah, ini terlihat 1.000, 2.000, 3.000, paling mahal tuh 5.000. Bisa tuh teman lihat ini harganya 5.000.
Di sini banyak banget, guys. Ini ada peralatan pisau buat dapur, macam-macamnya. Gunting, tronenan, dan masih banyak lagi, guys. Lengkap pokoknya. Arep beli apa? Dompet ini sudah dia. Dompet. Ana pora ya, coba titik. Oke, sementara kita mau beli ini, guys. Ini ada shower, guys. Mayoritas di sini itu harganya minimal 1000, 2000 sampai 5000. Nah, bisa melihat 2000. Serba 1000, 2000, guys. Sandal juga ada. Banyak banget, guys. Oke, guys, kita lanjut ke pernak-pernik. Nah, di sini ada cangkir-cangkir, macam-macam cangkir. Sendok, garpu, kita nyari yang unik-unik, guys.